Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sudi menonton Sahaja Sembang. Dan di episod kali ini, khusus kepada semua videographer ataupun fotografer di luar sana tentang basic digital video color. Okey, bagi korang mesti korang dah biasa dengar perkataan color grading, color correction dan macam-macam lagi lah istilah yang korang gelarkan korang sebagai videographer, betul tak? So dalam episod kali ini aku akan cerita sikit basic. Semua videographer di luar sana kebanyakannya tak tahu bezakan antara color correction dan juga color grading. Kadang-kadang kita shoot satu benda tu, okay nanti aku buat color grading lah, okay ada certain orang akan cakap nanti aku buat color correction lah, color balance ke, macam-macam istilah lah. Color correction adalah satu proses teknikal dan merakamkan satu color yang natural, iaitu color yang nampak bersih, nampak nyata dan bukannya skin color tu nampak macam green sangat, nampak macam yellow dan bukannya nampak color yang pelik-pelik. Bagi color grading, ia lebih kepada kreatif. Proses grading ini adalah satu bentuk warna mengikut satu suasana, satu mood ataupun satu situasi ataupun satu konsep yang korang nak tunjukkan dalam video tu. Misalnya, kalau korang nak colorkan contoh bahagian scene malam, so korang lebih kepada blue-blue sikit. So kalau macam color panas matahari, korang akan colorkan dia lebih kepada warm, kepala panas, warna kuning dan sebagainya. Make sure pastikan color tone kulit ataupun gala-gala apa yang kau nak tonjol tu, make sure kau correctkan dulu, barulah korang boleh pergi ke proses color grading. Barulah proses itu betul. Okay, apa beza color versus hue? Aku pun tak tahu apalah, tapi kau tahulah, color tu color lah, okay? Seperti kuning, hijau, merah, biru dan sebagainya. Tetapi color hue merupakan satu kombinasi yang color yang aku sebutkan tadi. So dia ada tone color yang melibatkan brightness dan juga saturation. Misalnya color hijau, so ada hijau pekat, hijau terang-terang-terang, dan ataupun biru, biru pekat dan biru terang-terang, dan juga color lain yang aku sebutkan tadi itu merupakan hue. Okey, apa itu color saturation? Ini kebiasaan kita berdengar, okey kalau kita naikkan kita nampak tone color tu lagi sharp, lagi macam wow, macam merah tu merah pure gila. Kalau macam color green tu green gila. Bagi color brightness, kecerahan merujuk kepada tahap cahaya dalam image korang tu sendiri ataupun dalam color korang tu sendiri. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak menunjukkan perbezaan antara contohnya satu fabric dengan apple permen. Kalau kau tengok masing-masing color ni sama, iaitu merah. Tetapi apa yang membezakan dia? Brightness. Maksudnya kau akan nampak jumlah putih dalam image tu dan hitam disetkan dengan nilai yang berbeza. Kebanyakan main hentam je nak letakkan color grading ke color correction ke tanpa panduan yang betul, ini kadang-kadang menunjukkan satu hasil yang tidak kena dengan korang punya video ataupun foto tersebut. Proses ini memang mengambil masa yang lama untuk kau nak buat, lebih-lebih lagi soal tone color kulit, image sesuatu yang kau nak tunjukkan tu sama daripada video tu dan juga output apa yang lo nampak depan mata diorang tu sendiri. Begitulah perkongsian aku pada hari ini. Semoga video ini memberi manfaat kepada korang semua. Dan sekali lagi, jangan lupa share dan like video ni dan subscribe channel YouTube Ikhwan Freelancer dan tekan notification. Dan insyaAllah segala komen-komen yang korang komen di bawah tu insyaAllah aku kembalas serta-merta tanpa membuang masa. Dan jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.